Shasha Al-Kharib di Kompleks Tunku Muhammad bersempena dengan Festival Filem Malaysia ke-26 dan sekarang ni Syah berada di belakang pentas. Kita nak tengok apa yang berlaku sempena dan sepanjang FFM ke-26 ni. Sekejap lagi saya akan ke pentas untuk saran langsung FFM 26. Persediaan saya, saya fokus untuk berikan yang terbaik. Yang paling penting sebenarnya semuanya berjalan dengan lancar. Saya memang banyak kali dapat tawaran untuk host, tapi saya bukan seorang host yang bagus. Saya berharap semuanya akan dipermudahkan oleh Allah. Tepukan untuk Fazura. Pelakon lelaki terbaik, Rusdi Ramli, Tanda Putra. Bersyukur sebab effort kami dalam Tanda Putra dihargai macam ni. Dan saya juga terima kasih dengan Datin Paduka Chuaimi Baba lah. Dia tak cakap apa. Dia alhamdulillah je. Setiap orang kalau juri untuk finas, tahu tu kerja dia. Tanya Syamsul Yusof, kita nak tanya apa perasaan Syamsul. Alhamdulillah, terima kasih pada juri yang nampak hasil kerja saya. Sebab semua yang masuk bagus-bagus. And ni first time dapat menang ni, alhamdulillah sangat-sangatlah. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang sedi selalu menyokong saya. Jangan nak berangan sangatlah. Okeylah, begitulah meletupnya FFM ke-26 dan kita dah tengoklah persembahan yang cukup meletup kan. Siapa yang menang semua tahniahlah kepada para pemenang. Yang tak menang jangan risau, boleh cuba lagi tahun depan. Okey, apa-apa pun FFM ke-26 memang meletup.